Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temannya semua, bertemu lagi dengan saya di sini ya. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share tentunya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas kenapa file di kartu memori ini ya tidak bisa dihapus ya di PC kita atau di komputer kita ya, atau mungkin di kamera teman-teman bisa dihapus, tapi di laptop atau komputer tidak bisa dihapus atau di card atau gimana lain. Coba kita coba tes ya. Kita hapus di sini, coba. Di sini enggak ada tulisan hapus ya. Gimana mau hapusnya gitu ya. Oke, kita bisa hapus di sini di del juga tidak berpengaruh apa-apa teman-teman. Oke, itu kenapa? Itu karena teman-teman mengunci kartu memorinya ini. Ini memorinya terkunci. Nah, bagaimana cara membukanya? Yaitu teman-teman tinggal buka aja dulu ya. Oke, dibuka dulu ya. Oke, teman-teman dibuka dulu. Lalu di sini, maaf ya agak blur, oke. Di sini ada yang nama seperti sebuah stop kontak atau apa itu ya. Ini yang kecil seperti ini. Kita ubah ke atas, itu tandanya kita membukanya. Ya, untuk ke bawah itu ke tandanya kita adalah menguncinya. Oke. Kita coba di atas ya. Bagaimanakah? Apakah bisa dihapus atau gimana ya? Kita coba masukkan. Oke, dia sudah masuk di laptop kita. Lalu kita buka aja coba. Lalu kita cari fotonya. Oke. Coba kita hapus apakah udah ada. Oke, dia sudah ada tanda hapusnya di sini. Oke. Jadi enggak ada ya. Oke, sip. Kita coba lagi. Di sini sudah ada tombol delete. Oke, sip. Teman-teman. Oke, kita coba hapus semuanya. Karena saya memang mau memformat karena udah disalin tadi ya. Oke, kita hapus. Oke. Seperti itu ya teman-teman caranya. Jadi jika teman-teman terkunci itu tinggal diubah di chipnya dia saja ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.